jadi musuh nggak ada tak boleh pamit juga. Ayau sini. Alamak, barulah sekali ni. Bukan ada kata bos. Astagfirullahaladzim, nak. Ma penat cik duit untuk ke sekolah, belajar berbaik. Yang alam kau nak buat kelaku. Dah lah, mak. Aku penat nak tidur. Astagfirullahaladzim. Makin lama makin kau ngajur pun ya. Selama ni berapa kilo pun tak berubah. Kau tak bisa bayang mak kau dah. Dari siang sampai petang ni, kau tak balik-balik. Risau lah tidur, tahu tak? Pak. Aku ni bukanlah budak kecil lagi. Aku ni dah besar, pandai jaga diri. Tak payahlah tunggu-tunggu balik. Pandailah aku balik seorang. Oh, jadi kau dah pandai jaga diri seorang. Kalau kau tak nak diatur, tak bisa urus rumah ni, tak bisa hargai bapak dan mak kau, baik kau pergi. Pergi kau rumah ni. Detik waktu yang memburu kan lantai-lantai yang kotor di sana. Dek, kamu kenapa? Mau pesan makanan? Iya, Bang. Tapi saya tidak punya uang. Ya udah, enggak apa-apa. Biar Abang traktir ya. Terima kasih, Bang. Apa, Dek? Tidak apa-apa, Bang. Saya hanya terharu. Karena seorang yang baru saya kenal memberikan saya makanan. Sedangkan ayah dan ibuku sendiri setelah bertengkar denganku, mengusirku dari rumah. Abang yang baru saya kenal begitu peduli kepada saya. Dek, kenapa kau berpikir begitu? Coba renungkan hal ini. Aku hanya memberimu sepiring makanan dan kau begitu terharu. Sedangkan ibumu yang telah memasak nasi, lauk dan lain sebagainya, seharusnya kau lebih berterima kasih kepadanya. Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? Untuk sepiring makanan dari orang yang baru kukenal, aku begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak peduli.